Usai melihat rekaman video yang beredar di media sosial, tim Jatanras Polrestabes Makassar dibantu pihak kampus Universitas Hasanuddin langsung mencari dan menangkap para pelaku pengeroyokan yang berjumlah 6 orang. Tidak hanya 6 pelaku, polisi kemudian menangkap 2 pelaku lagi berdasarkan keterangan dari 6 pelaku, sehingga total 8 pelaku pengeroyokan. Dari hasil penyelidikan polisi, pengeroyokan dipicu dari tawuran yang terjadi beberapa hari yang lalu di dalam kampus yang melibatkan Fakultas Perikanan dengan Fakultas Kelautan. Kini ke-8 pelaku terancam pidana 6 tahun penjara dan juga dikeluarkan secara tidak hormat dari kampus. Adanya pidana pengeroyokan sudah kita amankan, ada 5 ya, dari studi peternakan dan 2 dari studi kelautan Unhas. Semua perkara pidana pengeroyokan, dan pada presentasi ini juga hadir dari wakil rektor Unhas ada di sini, di mana perkara ini korban dan pihak rektor juga melaporkan perbuatan ini, dan bersama-sama dengan Universitas Rektor untuk melakukan penyidikan tentang perkelahian di Unhas yang kemarin viral. Dari Universitas Hasanuddin atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih banyak, karena di Unhas saat ini kita sangat anti kekerasan. Kami sangat tidak mendukung kekerasan yang terjadi di Universitas Hasanuddin, dan karena ini sudah unsur pidana, itu kami serahkan ke pihak yang berwajib. Rananya adalah ranah di kepolisian. Mungkin seperti itu. Apakah ada sanksi yang akan dilakukan, Pak? Ya, di regulasi Universitas Hasanuddin, kalau sudah terpidana, itu pasti kami akan memberhentikan secara tidak hormat. Tersangka. Iya, sudah tersangka, itu kita sudah memberhentikan secara tidak hormat.